Alhamdulillah ala ni'amihi zahirah wal batinah qadiman wa hadithan wa ashahadu an la ilaha illallah wahdah la syarikala wa ashahadu anna muhammada rasulullah allati la nabiya ba'dah amma ba'd. Faqalallahu ta'ala fil quranil karim a'udhu billahi minas syaitanir rajim wattaqu fitnatan la tusibannal ladhina zolamu minkum khosoh al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yab'athuhumullah ala niyatihim al-hadis. Hadirin ikhwati iman, bapak-bapak dan ibu-ibu baik yang hadir di majlis ini maupun bapak dan ibu yang berada di rumah masing-masing yang setia mengikuti kajian Majelis Sigabah dan Dialog Islam melalui live streaming, baik melalui Facebook dan Instagram Sigabah Kreativa maupun melalui channel YouTube Dialog Islam. Tidak ada pujian yang paling pantas terucap dari lisan selain Alhamdulillah, karena atas kudroh iroda serta inayah Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa dipertemukan kembali melalui kajian Majelis Sigabah Dialog Islam. Dan materi kajian kita masih menelusuri jejak-jejak pemikiran Imam Muslim tentang akhir zaman melalui berbagai riwayat yang beliau cantumkan di dalam kitab sahihnya, di Kitabul Fitan wa Asyratis Sa'ah. Dan kita masih membahas di bab yang kedua dari jumlah 28 bab yang beliau cantumkan atau beliau susun di dalam topik ini. Dan kita telah membahas di dalam bab yang kedua, yaitu babul khosfi bil jaisil ladhi ya umul bait, bab penenggelaman tentara yang akan menghancurkan Ka'bah. Di dalam bab ini Imam Muslim mencantumkan 4 hadis pokok dan 2 mutaba'at. Dan bagi bapak ibu yang membawa makalah, itu dipersilahkan untuk direview, dilihat kembali, di muroja'ah. Bagi bapak ibu yang tidak bawa, saya percaya tos katambul, tos katalar lah ya. Nah, untuk mengukuhkan kebenaran peristiwa penenggelaman tentara yang berambisi menghancurkan Ka'bah di akhir zaman, Imam Muslim selain merujuk kepada hadis Ummu Salamah di hadis kedua, di hadis pertama, dan juga hadis Hafsah di hadis kedua dan ketiga, sebagaimana telah dibahas pada 2 pertemuan sebelumnya, maka Imam Muslim juga memandang perlu menampilkan hadis Aisyah sebagai rujukan terakhir atau di urutan yang keempat. Nah, nanti akan kita bahas apa fungsi hadis keempat ini, sehingga tidak cukup dengan hadis-hadis sebelumnya. Dan ini saya ingatkan kembali bapak ibu, mempelajari kitab Sahih Muslim tidak hanya menempatkan posisi beliau sebagai muhadditsan, sebagai ahli hadis, tetapi juga sebagai faqihan, sebagai ahli fikih. Oleh karena itu, selain kita mendapat ilmu tentang ilmu hadis Imam Muslim,
Kita pun mendapatkan ilmu usul fikih Imam Muslim. Nanti akan saya sampaikan yang kami ketahui fungsi hadis yang terakhir ini. Marilah kita lihat hadis yang terakhir keempat. Dan saya pecah kalau di slide ya, untuk sanad dan matan, tetapi kalau di makalah itu saya cantumkan secara langsung antara sanad dan matan. Kata Imam Muslim, wa haddatsana Abu Bakr ibn Abi Syaibata, haddatsana Yunus ibn Muhammadin, Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami, haddatsana Yunus ibn Muhammadin, Yunus bin Muhammad telah menceritakan kepada kami, haddatsana Al-Qasim ibn Al-Fadli Al-Hudani, Al-Qasim bin Al-Fadl Al-Hudani telah menceritakan kepada kami, an Muhammad ibn Ziyadin, dari Muhammad bin Ziyad, an Abdullah ibn Zubair, dari Abdullah bin Zubair. Slide-nya parem, Bu. Dah, tatap mata saya gitu. Nah, di sini kita mendapatkan tambahan ilmu jalur periwayatan yang dijadikan rujukan oleh Imam Muslim berkenaan dengan peristiwa ini yang bersumber dari umul mukminin yang lain, yaitu Aisyah. Jadi Muslim bin Al-Hajjaj menerima dari Abu Bakar bin Abu Syaibah, kemudian menerima dari Yunus bin Muhammad, menerima dari Al-Qasim bin Al-Fadl Al-Hudani, menerima dari Muhammad bin Ziyad, menerima dari Abdullah bin Zubair, baru kemudian Aisyah. Itu kurang lebih susunan sanad yang saya sebut tadi. Ada tambahan ilmu secara ilmu hadis dilihat dari penguatan jalur periwayatan untuk mengukuhkan peristiwa penenggelaman pasukan ini dilihat dari sisi riwayat. Kemudian kita lihat untuk matan apa yang membedakan dengan hadis-hadis yang sebelumnya. Anna Aisyah taqolat, bahwa Aisyah berkata, abisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi manamihi. Rasulullah pernah bergerak-gerak dalam tidurnya. Kurang lebih begitu dulu sederhana menerjemahnya. Faqulna ya Rasulullah sana'ta syai'an fi manamika lam takun taf'aluhu. Wahai Rasulullah, dalam tidurmu engkau telah melakukan sesuatu yang belum pernah engkau lakukan sebelumnya. Pakola, maka Nabi menjawab, lihat Bu terjemahnya kalau terlewat itu kata-kata, maka beliau menjawabnya, al-ajabu inna nasan min ummati ya ummuna bil baiti bi rajulin min quraishin qad laja'a bil baiti hatta idza kanu bil baida khusifa bihim. Sungguh aneh, sesungguhnya beberapa orang dari umatku yang menuju Baitullah, yaitu untuk menyerang seseorang dari bangsa Quraisy yang telah berlindung ke Baitullah, sehingga ketika mereka sampai di padang pasir, mereka pun ditenggelamkan atau dibenamkan. Faqulna ya Rasulullah,
Maka kami berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna tariqo qad yajma'un nasa, sesungguhnya jalan itu telah menyatukan banyak orang. Qala, beliau menjawab, na'am, fihim al-mustabsiru, benar, di antara mereka ada al-mustabsiru, wal majburu al majmur wabnu sabili dan ibnu sabil, yahlikuna mahlakan wahidatan, mereka semua dibinasakan sekaligus, wayasduruna masodiro syata, akan tetapi mereka bangkit dengan cara yang berbeda-beda. Ya ba'atsuhumullah ala niyatihim, Allah membangkitkan mereka semua dengan niat mereka masing-masing. Nah, berkenaan dengan hadis yang terakhir ini, sebelum nanti saya sampaikan hubungan antar hadis dan bab, maka ada beberapa catatan yang disampaikan oleh para pensyarah, baik langsung dari kitab-kitab syarah sebelum Al-Ithyubi menyusun kitab Al-Bahrul Muhit, maupun yang juga beliau himpun di dalam kitab ini yang 45 jilid ya Ibu, gitu. Setahun tamatnya Bu, ditambulah ke Ibu 45 jilid mah. Nah, saya ambil pertama ungkapan Abisa berdasarkan penjelasan Imam Al-Qurtubi di dalam syarah Sahih Muslim karya Imam Al-Qurtubi berjudul Al-Mubhim 5 Ashkala min Talkhis Kitab Muslim. Imam Al-Qurtubi berkata, qauluhu Abisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi manami. Ucapan Aisyah atau rawi bahwa Rasulullah pernah bergerak-gerak dalam tidurnya. Wajadtuhu muqayyadan bi fatilba. Aku mendapati lapad itu diberi harokat fathah pada huruf ba. Jadi abasa gitu. Diharokat fathah pada huruf ba. Di sini berarti ada yang membaca abisa, ada yang membaca abasa. Apakah ada makna signifikan dengan perbedaan harokat itu? Kata Imam Al-Qurtubi, jika berbaris fathah abasa, artinya ata bi kalimatin ka'annaha mukhtalitoh. Artinya dia mengucapkan atau beliau mengucapkan beberapa kata seolah-olah kata-kata itu kacau, tak beraturan. Itu jika berbaris fathah di huruf ba, abasa. Tetapi jika digunakan berbaris kasroh, fa'ama abisa bikasril madi pada fi'il madi abisa, wafatil mudore dan berbaris fathah ya'basu pada fi'il mudorenya, pamaknahu la'iba, maka maknanya bermain. Nah, jadi jika Bapak Ibu nanti memiliki Sahih Muslim yang maskul, yang disakali, kan kalau gundul mampu teka tinggalinya punya, mau abisa mau abasa dua nana sami sawaun, sama saja karena algun dulu. Nah, ternyata penting karena
bisa membedakan makna atau melahirkan makna yang berbeda. Nah, mayoritas maka membarisi atau mensakalinya dengan abisa. Ibu, di dalam makalah abisa atau abasa? Ada? Di hadis terakhir? Abisa. Jadi kita ngambil yang mayoritas. Nah, tetapi Al-Qurtubi punya pandangan tersendiri gitu. Kata Imam Al-Qurtubi, yang lebih pas itu berbaris fathah. Karena kalau abisa maknanya laiba. Sementara yang dimaksud di sini maksudnya Nabi di dalam tidur seperti ngalindur atau menggigau, kurang lebih seperti itu. Jadi kita ngambil yang masyhur atau yang mayoritas maknanya tetap sama, yang dimaksud adalah mengucapkan beberapa kata yang kacau atau tidak beraturan. Itu catatan awal yang perlu disampaikan. Kemudian catatan lain ini disampaikan oleh Imam An-Nawawi, qolat abisa Rasulullah fi manamihi. Perkataan abisa Rasulullah fi manamihi. Ila, ada juga ulama yang berpendapat maknahu ittoroba bijismihi. Maknanya bergoncang tubuhnya. Jadi kalau yang satu stressingnya, Bu, you know stressing, stress waktu petik. Jadi aksentuasinya lebih kepada ucapan. Tapi ada juga ulama yang aksentuasi abisa itu lebih kepada perilaku. Artinya, waktu tidur Nabi bergoncang tubuhnya. Jadi tanpa mengeluarkan kata-kata, tetapi ada pada perilaku. Atau terjadi perubahan fisika. Kalau menggunakan cara pendekatan ulama yang kedua. Waqila, ada juga yang berpendapat haroka atropahu kaman yakhudu syai'an au yadepa'uhu. Ada juga ulama yang mengatakan ketika tidur Nabi menggerak-gerakkan tangannya seakan-akan Nabi sedang mengambil kurang lebih 3 kibulah kalau dipraktekan abisa itu, menurut pendapat yang ketiga. Jadi Nabi sedang tidur, orang Sunda nyebut nak ngalindur. Dalam pengertian yang ketiga, Nabi menggerak-gerakan seakan-akan hendak meraih sesuatu atau menolak sesuatu. Itu pengertian abisa dalam penjelasan para ulama. Jadi yang satu lebih kepada ucapan, yang dua lebih kepada tindakan. Tindakan fisik. Yang pertama mengartikannya tadi apa, Bu? Bahasa kita itu bergoncang tubuhnya gitu. Jadi ngedeg-deg atau napi apa ya, Bu? Bergetar hebat gitu. Sementara yang kedua itu seakan-akan meraih sesuatu atau Nabi hendak menolak sesuatu. Begitu. Itu yang mau mengelaborasi lebih lanjut, memperdalam, silahkan nanti bisa dilihat di dalam kitab Sahih Muslim Syarah An-Nawawi. Jilid bisa berbeda atau juz ini di jilid 18 halaman 6 sampai 7. Kemudian yang juga perlu dikomentari dari hadis itu yaitu ungkapan pakulna ya Rasulullah sona'ta syai'an pi manamika lam takun tab'aluhu. Yaitu ungkapan kami berkata wahai Rasulullah, dalam tidurmu engkau telah melakukan sesuatu yang belum pernah engkau lakukan pi ma'mado min zamanika, pada waktu-waktu sebelumnya. Artinya peristiwa ini
tidak pernah terjadi kecuali waktu itu. Jadi, nah, dan saya ingin juga kembali menegaskan, Bapak Ibu, sepengetahuan kami, tolong nanti dikoreksi, baik Bapak Ibu yang hadir di sini maupun yang di rumah. Kan setelah kami kumpulkan hadis-hadis yang membicarakan tentang Kitabul Fitan, Asratus Sa'ah, tentang akhir zaman, itu dari 2000 hadis yang sahih atau hasan gitu. Dilihat dari Tawarihul Mutun, kesejarahan matan, kami menemukan indikasi ini oleh Nabi disabdakan di akhir-akhir hayat. Jadi sekitar 3-2 tahun sebelumlah. Kalau sekarang Nabi itu wafat di tahun 11 Hijriah atau kurang lebih tahun 632 Masehi gitu. Itu berarti sekitar 630-an atau 629 baru Nabi sering menyampaikan hadis-hadis semacam ini. Nah, dalam konteks ini, jika peristiwa ini kita tarik dalam analisa Tawarihul Mutun kesejarahan matan, maka kuat dugaan peristiwa Nabi mengalami seperti ini di dalam tidur, maka dalam interval waktu itu gitu. Jadi 3 tahun lah sebelum, dan di situ Nabi semakin sering menyampaikan hadis-hadis huru-hara akhir zaman. Jadi kalau saya mensarahi gitu, ungkapan Aisyah, dalam tidurmu engkau melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Jadi kalau kita lihat periode Mekah saja gitu, selama 10 tahun saya begitu Bu, kalau bahasa orang Bandung, saya menyertai Anda selama 7 tahun yang lalu, belum pernah mendapati engkau begini dalam tidur Anda gitulah. Itu kalau saya tarik berdasarkan tadi Tawarihul Mutun kesejarahan mata dalam konteks penjelasan Aisyah ini. Bagaimana respon Nabi saat beliau mendapatkan pernyataan Aisyah, pakola al-ajab. Apa yang dimaksud al-ajab? Ay al-amrul goribul ladhi yuta'ajabu minhu. Lalu beliau berkata aneh, yaitu maksudnya perkara asing yang dibuat heran terhadapnya. Summa bayyana dzalikal ajab. Kemudian beliau menjelaskan apa sesuatu yang aneh itu dengan sabdanya, inna nasan min ummati ya umunal baita. Jadi ungkapan inna nasan min ummati ya umunal baita itu bayan atau tafsir untuk kalimat al-ajab. Begitu Bapak Ibu, yang perlu disarahi atau syarah yang perlu saya tampilkan. Kemudian juga yang perlu untuk ditegaskan syarahnya, yaitu ungkapan birojulin, ay bisababi kitali rojulin. Birojulin yaitu karena hendak menyerang seseorang, min Quraisyin qad laja'a bil baiti, seseorang dari bangsa Quraisy telah berlindung di Ka'bah, ay ladha wal taja'a wastajaro minhum bil bait, yaitu berlindung dan meminta perlindungan dari pasukan itu ke Baitullah, hatta idza kanu bil baida, hingga mereka berada di Baida. Nah, pensyarah perlu menegaskan kembali, Al-Baida yang dimaksud bukan padang sahara umum, tetapi makanun ma'rufun baina Makkah wal Madinah,
adalah satu tempat yang dikenal antara Mekah dan Madinah. Nah, nanti Kang Helmi menyampaikan hasil riset. Siga kumaha pemetaan perkiraan posisinya di mana? Nanti petanya akan saya perlihatkan. Kalau-kalau Ibu mau bergabung dengan Ibnu Hajar dan Dialog Islam, telusur jejak Rasul akhir zaman teh. Nah, urang cegat didinya pasukan eta gitu. Bawa jengkol, jeung peuteuy. Gitu, Bu. Nah, nanti akan saya perlihatkan perkiraan lokasinya di mana kejadian ini. Husipa bihim, mereka pun dibenamkan. Wapi riwayatil Bukhari, dan dalam riwayat Al-Bukhari menggunakan redaksi yukhsapu bi awalihim wa akhirihim, bagian depan dan akhirnya dibenamkan. Zadat Tirmidhiu fi hadis Sofia, Imam At-Tirmidhi menambahkan redaksi pada hadis Sofia, walam yanju awsatuhum, dan bagian tengah pasukan itu tidak ada yang selamat. Karena di pertemuan sebelumnya sudah disampaikan terjadinya pembenaman itu dari bagian tengah pasukan dulu. Jadi pasukan tengah amblas, antara depan dan belakang itu jadi terpisah oleh sebuah tanah yang mengangga. Jadi pak jarowok teak gitu, hati-hati gempa bumi lah gitu, kurang lebih sekiranya nanti Kang Helmi jadi mendokumentasikan film Natea gitu. Jadi film dokumenter penenggelaman pasukan di akhir zaman di daerah Cimahi gitu. Kan film dokumenter ala Bandung gitu. Oke, kemudian Aisyah, sekarang Aisyah yang heran. Kalau yang tadi Nabi memberikan jawaban aneh, ada umat di antara umatku begini-begini. Setelah mendapat jawaban, sekarang Aisyah yang aneh. Pakulna ya Rasulullah, inna toriko kodiyajma'u nasa. Wahai Rasulullah, sesungguhnya jalan itu telah menyatukan banyak orang. Kalau orang Bandung yang bertanya, pasti gini, Ustaz, kapan di jalan itu ada tukang balon? Ada tukang pempek? Ada tukang batagor? Kumaha atau sarang jalmi-jalmi nusane? Sebagaimana dengan orang lain yang ada di jalan itu? Gitulah Bu, kalau bahasa kita, bahasa orang Bandung. Nah, bukankah jalan itu menyatukan banyak orang? Maksudnya al-mustahikina lil halak wa ghairil mustahikin, baik yang berhak untuk dibinasakan maupun yang tidak berhak dibinasakan. Fakaifa yuhsabu bihim kullihim, bagaimana mungkin mereka semuanya dibenamkan? Iya, bisa dimengerti. Sekiranya yang dibenamkan itu pasukan yang hendak menghancurkan Ka'bah, bagaimana sekarang dengan ojol? You know ojol? Ojek online yang nongkrong di sana, nungguan penumpang. Emang mereka juga mau menghancurkan Ka'bah, kok kenapa ditenggelamkan pula gitu? Gitu kira-kira keanehan Aisyah setelah mendapat kabar penyebab kenapa Nabi mengalami keguncangan saat tidur. Nah, kemudian di dalam hadis Bukhari ada tambahan kategori atau karakteristik orang yang sama-sama ditenggelamkan. Wapi riwayatil Bukhari qolat, dan di dalam riwayat Bukhari dengan redaksi qolat Aisyah berkata, qultu ya Rasulullah, ya Rasulullah, aku berkata wahai Rasulullah, kaifa yukhsapu bi awalihim wa akhirihim wa bihim aswaquhum wa man laysa minhum, bagaimana mungkin dibenamkan barisan awal dan akhir pasukan sedangkan di antara mereka ada orang-orang pasar gitu Bu.
Ini bahasanya aswak ya. Apa artinya disederhanakan saja, orang pasar, waman laisa minhum, dan orang yang bukan bagian dari pasukan itu. Apa arti wapihim aswakuhum, dan pada mereka ya orang pasar bisi tukang daging atau tukang beas. Wa makna ahlu aswakihim aw sukoh minhu, maknanya adalah orang-orang pasar atau orang awam di antara mereka. Nanti dirinci oleh Nabi kategori orang yang terlibat atau yang ada di sana. Wa qauluhu wa man laysa minhum ay man rafaqahum wa lam yaqsud muwafaqatahum, yaitu orang-orang yang menemani mereka namun tidak bermaksud sama dengan mereka. Jadi berada di jalan yang sama tapi tujuannya berbeda. Itu juga termasuk yang ditenggelamkan. Oke, sekarang apa tujuan Aisyah dengan pertanyaan-pertanyaan atau dialog semacam ini? Wa gordu Aisyah min hadza kullih annaha istashkalat wuku al adab ala man la iradata lahu fil qital alladhi huwa sababul uqubah. Dan tujuan Aisyah dari semua ucapannya ini bahwa ia merasa kurang jelas, muskil, kurang mengerti, keberatan tentang terjadinya adab bagi orang yang tidak memiliki maksud untuk berperang, di mana hal itu menjadi penyebab adanya pembinasaan. Pawakoal jawabu, maka timbullah jawaban dari Nabi, bi anal adzaba yaqau aman li huduri ajalihim, maka adab itu akan menimpa secara umum karena mereka telah bertemu dengan ajal mereka. Jadi tukang balon, ojol, tukang batagor, andai kata sama-sama diadab karena memang sudah waktunya wafat. Jadi kalau yang tadi itu memang diadab, tapi kalau orang yang berbuat berbeda dengan mereka, misalkan memang sudah waktunya, karena itulah wayub'atsuna ba'da dzalika 'ala niyatihim, dan nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan berdasarkan niat mereka. Mohon maaf ya Bu, kalau bahasa kami nanti hari kiamat ditanya, kalau Bapak waktu itu nongkrong di Car Free Day dago gitu, rek naon tujuannya gitu Bu. Nah maka nanti akan dibangkitkan berdasarkan niat masing-masing, walaupun berada di jalan yang sama, di TKP yang sama, maka niat itulah yang akan membedakan pada hari kiamat. Di dunianya sama di azab, begitu. Nah maka disinilah Nabi membuat kategori gambaran di dunia. Dan juga insya Allah, semoga seandainya anak cucu kita yang nanti berada di sana. Kita tidak tahu Bu anak cucu kita yang keberapa, maka tidak mustahil anak cucu kita lah yang ada di sana. Nah mudah-mudahan kategori ini menjadi kabar gembira bagi kita. Maka Nabi menjelaskan bahwa jalan itu menyatukan orang-orang al-mukhtalifina qasdan wa amalan, menyatukan orang yang berbeda maksud dan perbuatannya. Kategori pertama yang ada di jalan itu fihim al-mustabsir. Yang pertama adalah al-mustabsir.
apa al-mustabsir itu? Orang yang mengetahui mau apa? Pasukan ngalet ngabandalet, you know bu, ngalet ngabandalet bahasa Jerman. Jadi orang itu tahu mau apa tujuan pasukan berada di sana, yaitu bertujuan menyerang Ka'bah. Begitu bu. Nah karena itu maka al-mustabsiru dalam bahasa Imam An-Nawawi, yaitu orang yang mengetahui hal tersebut yang pergi menuju ke sana dengan sengaja. Inilah kategori utama orang yang terlibat berada di jalan itu pada saat ditenggelamkan. Bahasanya al-mustabsiru. Dua, Nabi menyebut kategori lain yang berada di sana, wal majburu. Wal majburu ay al mukrihu alladhi lam yakhruj bi ikhtiyarihi wa innama akhrajahu qahran. Yang kedua, kategori orang yang nanti ada di sana adalah al majbur, yaitu orang yang terpaksa. Ia tidak keluar atas dasar pilihan, tapi dipaksa menjadi pengikut pasukan. Entah nanti bu di tengah jalan dipaksa begitu panggil ku pasukan etak milu sia. Lamun tedaik milu modal sia. Nah gitu. Jadi lamun tedaik milu indung maneh maut misalkan. Jadi tidak ada niat dari awal, tetapi dilibatkan dalam pasukan itu karena dipaksa, bukan atas pilihannya. Namanya al-majbur. Yang ketiga, yang terlibat apa yang ada di jalan itu yang ditenggelamkan disebutnya wabnu sabil, yaitu anak jalanan. Kade jangan anak jalanan kata orang Bandung, anak jalanan orang Bandung mah pengemis atau pelancong. Apa bu? Traveler. Gitu. Nah, traveler teh anak pelancong gitu kan. Al-muradu bihi salikut tariq ma'ahum wa laysa minhu. Jadi orang-orang yang memang kebetulan sedang berjalan bersama mereka di jalan itu. Jadi kalau yang kedua al-majbur memang dilibatkan, gitu, dipaksa. Nah sementara kelompok yang ketiga yang ditenggelamkan, mereka yang bukan bagian dari pasukan, tetapi kebetulan berada di jalan sana. Sebab naon bu? Lantaran ker jogging lari pagi misalkan. Jadi ker lari ada pasukan, hanas dikeprokan ku ibu teh. Oh gara-gara pasukan gempa seperti itu, cek orang Bandung mah anjir gitu kan. Nah jadi Ibnu Sabil itu yang tidak sengaja berada bersama mereka. Jelaskan ini mudah-mudahan sekali lagi gambaran bahwa peristiwa pasti terjadi di masa depan. Oke, kemudian ada kategori orang, nah mudah-mudahan sekiranya anak cucu kita di masa depan sedang berada di lokasi, maka paling tidak jangan termasuk kepada kelompok al-mustabsiru, tetapi paling tidak al-majbur, bahkan kalau bisa memang kerjajan bubur yang Ibnu Sabil. Oke ya. Nah, sebentar lagi kita akan coba memetakan di mana persis lokasinya. Terakhir, ungkapan yahlikuna malhakan wahidan. Yakni annal adzaba yaqau ala jami'ihim. Payahlikuna ma'an. Mereka semua dibinasakan sekaligus, yaitu bahwa adab akan menimpa seluruhnya, maka mereka dibinasakan bersamaan.
Wayas duruna ay yurja'una wa yub'atsuna fil akhirah. Tetapi mereka bangkit, yaitu dikembalikan dan dibangkitkan di hari kiamat. Masadiro syatan ay maroji mukhtalifah bikhtilapi niyatihim, yaitu mereka dibangkitkan di hari kiamat dengan cara berbeda-beda, yaitu tempat kembali yang berbeda-beda disebabkan berbedanya niat mereka. Kamakola sebagaimana sabda Nabi, yab'atsuhumullahu ala niyatihim, Allah membangkitkan mereka semua sesuai dengan niat mereka, baik dan buruk. Payujazihim bihasabiha, maka Allah akan membalas mereka sesuai dengan niat itu. Wal makna, dan maknanya bahwa mereka akan dibenamkan seluruhnya. Nah ini Bu, catatannya karena kesialan kalau bahasa orang apes. Nah apesnya Bu bahasa Jerman Bu gitu. Jadi nasib mereka orang-orang yang keji. Gitu. Ya, jadi begitulah balasan orang-orang yang berbuat. Maka mereka akan ditindak sesuai niatnya nanti pada hari perhitungan. Inilah Bapak Ibu, syarah hadis secara ilustratif diperkirakan di sini. Tempat kejadiannya. Jadi karena hadis begitu disebutkan Baida Madinah gitu. Nah maka kurang lebih yang ini Bu, nah gitu kan. Nah ini berarti kan lebih dekat ke Dzulhulaifah. Dan insya Allah nanti program Ibnu Hajar dan Dialog Islam Traveling untuk jejak Rasul di akhir zaman ini juga akan menjadi tempat yang akan kita kunjungi begitu. Jadi kurang lebih yang disebut Baida itu di sini peristiwanya, yang di kotak merah. Jadi sekiranya yang dimaksud adalah lokasi ini, kemudian terjadi gempanya yang di tengah-tengah gitu kan, maka pasukan yang belakang dan depan kan menuju Mekah, jadi kadia perjalanannya. Nah ini arah ila Mekah. Jadi dari sini apa? Dari sini ke sini. Gitu. Yang di rumah juga insya Allah bisa melihat ya, karena di live streaming juga diperlihatkan. Nah jadi kalau berdasarkan hadis tadi kita terjemahkan secara ilustrasi, kemungkinan besar yang pasukan di tengah nanti yang ditenggelamkan gitu kan. Nah tapi Nabi kan tidak menyebutkan apakah di penghujung, apakah di awal begitu mulai masuk di jalan ini, atau di akhir, atau di tengah. Tetapi yang jelas akan dibelah antara tiga pasukan, garda depan, garda belakang itu oleh yang di tengah ketika tenggelam. Begitu kira-kira syarah hadis secara ilustratif, secara gambar, dimungkinkan peristiwa itu terjadi di lokasi ini. Nah mari kita lihat apa fungsi hadis ini yang saya sebut wajhul istidlal Imam Muslim, aspek yang dijadikan dalil. Maka menurut kami Bapak Ibu, yang saya pahami, maka fungsi hadis terakhir ini sebagai bayan tafsir, keterangan terperinci hadis-hadis sebelumnya yang menerangkan bahwa yang ditenggelamkan itu bukan hanya pasukan yang bermaksud menyerang Ka'bah. Di hadis yang pertama, kedua, ketiga tidak disebutkan. Pokoknya ada orang lain yang terlibat ditenggelamkan gitu. Nah kategorinya apa dan siapa tidak ada.
maka kategori orang yang dilibatkan, yang ditenggelamkan bersama mereka, dijelaskanlah oleh hadis yang ketiga. Maka kedudukan hadis yang seperti ini disebutnya bayan tafsili, penjelasan secara rinci, keterangan yang goblal. You know goblal? Tuh pinter ibu mah, berarti tenundutan. Yang global atau garis besar, yang mujmal atau mubaham. Nah, keterangan yang mujmal itu mayab takiru ilal bayan. Satu keterangan yang membutuhkan penjelasan gitu. Nanti ada bayan tafsir, bayan tafsil, neta nanti di kelas usul fikih. Kategori jenis-jenis bayan atau mubayyin. Nah, sekali lagi penting saya sampaikan, ini contoh bahwa Imam Muslim adalah juga usuliyun. Fuqaha bukan sekedar muhadisun atau bukan sekedar ahli hadis di riwayah, tapi juga ahli hadis di royah. Oke? Okay? Nah, akhirnya karena sudah jam 12 malam, sampailah kita kepada penghujung kajian terakhir bab yang kedua. Setelah kita cermati semua hadis yang telah disampaikan, paling tidak kita mendapatkan sejumlah faidah dari bab, dari hadis, dari syarah. Maka paling tidak yang mampu saya sajikan pada pertemuan ini ada 4 faidah yang paling penting untuk disampaikan. Yang pertama, hadis-hadis yang telah kita bahas, yang dicantumkan oleh Imam Muslim di dalam bab ini, menjelaskan bahwa kita harus menjauhkan diri dari para pelaku kedzaliman. Berhati-hati dengan majelis mereka dan waspada saat duduk-duduk dengan mereka. Jadi sing apik we, Pak, bergaul dengan pelaku zalim. Karena perilaku mereka akan mengundang turunnya adab. Ketika adab datang, maka yang tidak dolim pun akan tertimpa pula. Ini sekali lagi penting kita bergaul dengan siapa. Kenali teman Anda. Evaluasi sahabat sederek. Begitu. Jadi mari kita robah bahwa persahabatan bukan sekedar karena urusan suka dan tidak suka atau cocok dan tidak cocok secara chemistry. You know chemistry, Bu? Chemistry itu bahasa kimia kan, yang menggambarkan kecocokan orang berteman. Tetapi mari sekarang kita robah, sekiranya standar ini belum menjadi standar yang kita pakai, yaitu menyangkut perilaku orang tersebut. Dan ini perlu saya tegaskan kembali, hadis yang memberikan jaminan al-hubu pillah wal-bugdu pillah pasti selamat jika standarnya persahabatan kita pakai itu. Pertama, itu yang bisa kita ambil faidah dari bab dan hadis ini. Dua, saya menegaskan kembali apa yang pernah disampaikan. Orang yang banyak menimbulkan kesengsaraan bagi orang lain, orang yang banyak menimbulkan kemadorotan bagi pihak lain, niscaya akan tertimpa ketetapan yang sama secara dohir berupa siksaan-siksaan di dunia. Jadi Bapak Ibu, sekiranya kita punya perilaku jahat pada orang, oke? Okay? Ibu sok resep ngagibah batur, ibu hasud ka batur, boleh jadi ibu selamat dari yang bersangkutan. Apalagi ibu bapak ketika punya power,
Okay? Berbuat seenaknya, berdolim kepada orang lain, serasa aman. Tapi yakini, maka di dunia Allah akan menurunkan hukum yang setimpal, yang saya sebut Quran mengingatkan jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah, kenapa bangsa-bangsa yang lalu banyak didokumentasikan di dalam Quran, agar kita mendapat la ibrotal lima yaksha. Jadi jangan karena kita merasa aman, kita merasa sukses, yang bersangkutan pehul, you know pehul bahasa Perancis, asyata mamalwaniyun. Oke, lalu kita merasa tenang, tapi Allah akan menurunkan hukum kawani-nya. Makanya tobat harus terus tiap saat. Khawatir ada perilaku masa lalu yang kita belum tobat. Bisa jadi perilakunya 30 tahun yang lalu. Apa bu? Darmaji dahar lima ngaku hiji. Gerbahula di SMP. Kawarung si ibi. Ku Allah dibales. Naon bu? Padahal peluang harta kekayaan ibu teh loba, tapi selalu berkurang. Yang ada mas sedikit tapi tidak habis-habis. Nah iya mas, secara fisik banyak melimpah ruah, tapi tidak pernah cukup. Karena boleh jadi 30 tahun yang lalu darmaji. Ibu bapak tergabung pasukan darmaji. Jadi belum tentu yang sekarang-sekarang, yang aktua. Jadi boleh jadi perilaku masa lalu gitu. Jadi entong kieu urang begitu kejadian orang berbuat tobat, nu baheula kumaha? Tidak begitu yang namanya tobat itu. Jadi tiap saat kita tobat karena sadar kita tidak suci gitu. Oke? Okay? Ibu masih ingat bagaimana kondisi bapak? Waktu dulu ke remaja, tiap ayah bapak sendal hambur. Popoean tetangga teu kaur. Ka mana cenah sabeulah sendal leungit wae gitu. Kumaha lamun ku Allah ayeuna leungit suku hiji? Baheula mah sendal batur leungit. Tah ayeuna mah balasanna teh suku leungit hiji. Halo. Nah ini faedah yang kita dapat. Tiga, seorang muslim hendaknya antusias, bahasa kitab nama horizon gitu. Jadi hendaknya antusias untuk bergaul dengan ahlus sholah. Jadi gini bu, kalau ada orang yang tadi selalu bersikap memberi semangat terhadap kebaikan, mendorong kita beramal soleh, nah antusias gaul dengan orang semacam itu menjadi keharusan gitu. Jadi kalau bisa bu, bahasa Jerman mah jauh-jauh di jub-jub, anggang-anggang di teang. Baik jauh oge, lantaran kalau gaul dengan orang itu maka akan selalu terdorong kita berbuat baik. Masalah nu gede dileutikeun, nu leutik bakal eueuh gaul jeung jelema eta mah. Tapi sabalikna, lamun gaul jeung si eta, nu leutik wae jadi gede. Nu lain masalah gesok jadi masalah, buru-buru jauhan jelema kitu. Gitu bu. Oke. Okay? Nah, terakhir ini yang terberat. Seorang muslim hendaknya menjauhkan diri dari fitnah. Fitnah yang dimaksud seperti yang disampaikan pada mukadimah Kitabul Fitan adalah konflik antar muslim, permusuhan, bahkan perang saudara. Baik sebagai pelaku atau dipaksa untuk terlibat. Maka sebisa-bisa menghindar, menjauh. Nah nanti dalam bab berikutnya, ketika sudah sangat berkecamuk, sampai sudah tidak bisa dipilah mana yang benar, mana yang batil, alaikum binawajid. Sampai engkau harus menggigit akar pohon di hutan.
Nah, nanti akan dibahas nih di bab berikutnya. Jadi kurang lebih inilah beberapa catatan kecil yang bisa, ya bahasa saya kemarin, pangmacakeun lah gitu. Jadi saya membantu membacakan, bukan mengkaji kitab gitu. Karena keterbatasan kemampuan, boleh jadi taburan mutiara pemikiran Imam Muslim di bab dan kandungan mutiara Nabawi di hadis ini boleh jadi jauh lebih luas. Tetapi karena keterbatasan saya juga, maka mutiara-mutiara yang terpendamnya hanya bisa segini yang bisa dicuatkan di atas permukaan sebagai bahan ilmu bagi kita. Oke? Tetapi ada satu yang tetap belum terjawab. Siapa pasukan yang dimaksud? Ustaz jadi jauh unggek, dah tadi rek nanyakan. Sudah ada jawaban sebelum ditanyakan. Oke? Okay? Nah, mudah-mudahan siapa Al-Jais yang dimaksud, kita temukan jawabannya di babak berikutnya. Karena itu, Bapak Ibu jangan sekalipun absen kajian ini, sebab Bapak Ibu tidak akan pernah menemukan jawaban sampai kiamat nanti. Saya kira demikian yang bisa disampaikan menutupi bab yang kedua. Insya Allah nanti di Senin yang akan datang, kalau belum kiamat gitu, kita akan masuk pada pembahasan bab yang ketiga, yaitu babu nuzulil fitan kamawaki'il qatar. Bab turunnya fitnah seperti turunnya tetesan hujan. Dan yang pernah ikut dari awal, tolong kan sudah dibahas judul-judul kitabnya, tolong dibawa lagi ya. Nah, kalau hilang didenda. Bagi yang belum, nanti tolong panitia juga sediakan, sehingga pada masuk bab baru, nah kita muroja'ah teringatkan lagi dengan judul-judul yang pernah disampaikan di pertemuan perdana. Dan apalagi kalau bisa ibu bapak dikumpulkan gitu. Mudah-mudahan selesai kajian nanti bisa jadi kitab, kita terjemah, kita terbitkan. Saya kira demikian dulu sebelum ditutup. Karena ini pertemuan terakhir di bab yang kedua. Sekiranya ada pertanyaan, baik yang berhubungan langsung ya, ataupun tidak tetapi mendesak untuk ditanyakan, dipersilahkan. Sebelum kita akhiri kajian ini, kita manfaatkan waktu untuk dialog atau tanya jawab. Mau dari bapak dulu atau dari ibu dulu? Atau ibu mau ngebantuan ngejawab? Ya, Ustaz jadi dulu sebagai ngelarisan. Ya. Pakai mik-mik. Terima kasih doang, Mas. Saya tertarik di hadis yang pertama. Ya. Kepada salah satu sosok yaitu Ubaidullah bin Al-Qibtiyah. Dia mengatakan bahwa di hadis pertama itu bahwa Al-Jais yang ditenggelamkan itu adalah pada masa Ibnu Zubair. Sekarang clear bahwa itu bukan. Terjawab bahwa itu bukan. Iya. Saya pernah mengatakan di pertemuan sebelumnya bahwa produsen wah itu sudah terjadi. Ulangi, produsen wah ya, di zaman tabiin sudah terjadi. Yang saya tanyakan itu argumen Ubaidullah bin Al-Qibtiyah mengatakan bahwa itu adalah pasukan Ibnu Zubair itu apa? Ya. Karena sebenarnya saya jadi seudah gitu selangkah jarak gitu pak, gitu seolah-olah apa ceroboh atau apa namanya ceroboh gitu ya. Langsung mengatakan bahwa itu adalah di zaman Ibnu Zubair. Iya. Dipotong dulu yang itu dulu. Justru begini, justru Ubaidullah bin Al-Qibtiyah, dia termasuk orang yang perlu untuk mengklarifikasi saat kabar menyeruak di masyarakat waktu itu. Jadi bukan Ubaidullah bin Al-Qibtiyahnya, tetapi
Ubaidullah bin Al-Qibtiyah, dia mendapatkan berita yang berkembang. Makanya dia mengatakan, aku bersama mereka ikut melakukan tabayun pada Ummu Salamah. Nah, jadi yang perlu kita dalami justru siapa produsen sesungguhnya. Maka Ubaidullah dapat kabar. Sehingga Ubaidullah, mohon maaf kalau bahasa saya, merasa berkepentingan ikut saat di kalangan tabi'in mau melakukan tabayun ke Ummu Salamah. Mun bahasa orang mah rek maksa milu, karena kabar datang tetapi belum disikapi. Gitu maksudnya Ustaz. Jadi bukan Ubaidullahnya. Yang kedua, tolong antum semua cek di web internet semua web Syiah. Pasti ketika mensarahi hadis ini, semuanya menarik pemaknaan kejadian ini di Abdullah bin Zubair. Nah, makanya saya kembali cenderung siapa produsennya. Nah, karena tadi pencipta hoax, hadis Israiliyat, hadis palsu, propaganda orang Syiah asalnya Kufah, Irak, maka kecenderungan yang menarik memanfaatkan, mengail di air keruh perbedaan pendapat tentang kekhilafahan zaman Yazid bin Muawiyah, kuat diduga adalah orang Irak yang menyebarkan berita itu. Dan itu nanti dibahas panjang lebar di web-web Syiah, terutama yang berbahasa Arab. Nah, begitu Ustaz. Jadi untuk meluruskan kembali, bukan Ubaidullah bin Al-Qibtiyah, bukan Al-Haris, gitu kan? Bukan Abdullah bin Sofwan, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kabar. Simkuring menyebut mereka itu kan para ulama lah gitu. Mereka juga pasti ditanya gitu, ku umatna, benarkah? Nah, maka sebelum menjawab, mereka perlu tabayun dulu kepada Ummul Mukminin yang waktu itu ada Ummu Salamah. Begitu ya, jadi clear? Ya, clear. Ada pihak yang mengail di air keruh dalam urusan siasah kepemimpinan. Itu yang pertama. Masih ada yang kedua? Ya. Tentang Ibu Zubair itu ada konflik besar Yazid bin Muawiyah. Saya diperingat kepada salah satu kisah antara Ali dengan Isa. Oke. Jadi waktu Abdul Jabbar. Kalau kita tarik apa ya, istilah di ijtihad politik saja. Ustaz mengatakan di PD itu tidak seperti di politik sampai ada darah mengalir. Barangkali ulama-ulama dulu membahas tentang ikhtilaf di ijtihad politik seperti apa saja. Oke. Lihat. Ini masih hangat ya nasihat Ustaz Jae. Yang terus itu kan kami viralkan. Dan ini merupakan intisari dari nasihat guru-guru kita, termasuk Ahasan dan Ustaz Abdul Rahman. Gini lihat. Bukan khilafiyah yang menyebabkan perpecahan ummah, tetapi hawa nafsu yang ikut terlibat. Sebab permasalahan yang tidak jernih, jangankan yang tidak jernih, yang sudah jernih pun hawa nafsu mah ingin mengaburkan. Kenapa di politik fasilitas untuk syahwatnya lebih banyak? Saya menyebutnya ada tiga. Kalau di fikih ranah ilmiah, oke, maka yang paling dominan akan masuk itu lebih kecil dibanding dengan urusan riasah, popularitas, dan di
mulkiyah. Ada apa? Ada pengaruh, pengarah, pengarih. Triple P. Di ilmu ada, tapi tidak dominan tiga, bahkan bisa jadi bergantian. Tapi kalau di siasat, tiga-tiganya ada. Ini semuanya perangkat pendukung untuk konflik. Itulah kenapa tanpa siasah syar'iyah, maka yang namanya politik itu akan benar dinyatakan tidak ada teman abadi. Tetapi kepentingan abadilah yang akan menjadi panglima, karena syar'iyahnya itu diabaikan. Itu yang pertama. Dua, bagaimana cara para ulama, saya menyebutnya agar selalu terbimbing di dalam koridor, di dalam bersiasah. Hampir semua saya sebutkan, jika yang jadi penguasa itu orang soleh, pasti akan memperkuat ahlul halli wal aqdi. Majelis penasehat seperti kemarin malam untuk Umar bin Abdul Aziz, padahal beliau itu kan fuqaha, tetapi tetap saja kalau terlalu kuat subjektivitasnya, maka dibutuhkan orang lain sebagai penasehat atau second opinion, memberikan pandangan lain. Itu kehati-hatiannya. Padahal mohon maaf Bapak Ibu, seorang pemimpin tidak selalu harus bermusyawarah, punya hak prerogatif dan dibenarkan oleh syar'i. Tapi terkadang bahasa Abah Usman, hasil musyawarah ternyata kalah, tetap menang padilah karena ikhtiarnya. Ijtihad Pardi sendirian menang, tetap tidak mendapatkan keutamaan. Jadi itulah makna kenapa hirup temenang sorangan perlu penasehat, perlu pengawas. Ya minimal harus selalu punya guru lah untuk naon, tempat pangbalikan. Suatu saat ada kekurangan, pasti kita ada teka ukur, teka pikir. Terakhir, sikap sebaliknya dari ulama. Sekiranya posisi ulama hanya sebagai stempel, gitu. Jadi posisi ulama harus ibtolul haq atau ihqaqul batil penguasa, maka Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, semua para ulama, maka penjara lebih aku nikmati daripada istana. Yang kita sebut ulama oposisi. Kalau stempel, setiap fatwa jadi, mohon maaf, jadi hrin letah, harusnya mengatakan haram, halal, maka penjara lebih aku cintai daripada istana. Kesimpulan Ayadi, khusus bagi kita, kenapa guru-guru Persis khususnya sampai hari ini, dari mulai Abah Usman, kuat terpatri pada kami, Bu. Seorang ulama tidak boleh punya dunungan. Saya ulangi, seorang ulama tidak boleh punya atasan. Sekiranya dengan punya atasan, ijtihadnya menjadi tidak bebas. Jadi begitu mau memfatwa, banyak pertimbangan. Sieun loba nu kasinggung, begitu berfatwa sieun subsidi dicabut, calon mertua ngambek, gitu kan? Jomlo abadi, bahaya. Maka hirupnya harus bebas, harus istiqlal. Tak terkecuali tidak boleh terkontaminasi oleh kekuasaan.
bahasa sepuh mah, hidup ulama tak boleh di ujung curug orang lain. Maka pada saat terjadi fitnah, mereka orang-orang yang selamat. Begitu aja. Ya, mata mending tong jadi ulama. Berat, Bu. Cukup ya? Terakhir asli? Ya. Pakai mic lagi? Direkam oleh TV One. Kalau dampaknya kan ada konflik sahabat, itu keadaannya seperti apa sih? Oke. Jadi, lihat. Karena Quran yang memberikan garansi, tidak mungkin ada sahabat konflik politik urusan ambisi syahwat. Tetapi murni wilayahnya, saya menyebutnya kenapa konflik, memang karena tidak ada nas mantu. Tetapi berbeda melihat maslahat mafsadat. Saya contoh ambil kasus tentang waqatul jamal, waqatul sipin. Ketika Ali bin Abi Thalib itu terpilih, situasinya darurat. Makanya tidak bisa digunakan sebagai pola syuro karena genting insiden. Kalau di zaman Abu Bakar menggunakan pola aklamasi, syuro langsung, pemilihan langsung, kemudian untuk Umar itu melalui formatur, gitu kan? Kemudian Utsman juga hampir sama. Nah, kenapa terjadi konflik? Yaitu berbeda dalam skala prioritas. Ali perlu menciptakan dulu stabilitas dalam negeri, efek dari timbul fitnah. Aisyah, oke, dan orang-orang yang sepaham, termasuk Muawiyah, berpendapat akar masalahnya selesaikan dulu, yaitu temukan dan eksekusi siapa pembunuh Utsman. Itu saja bedanya. Jadi bukan berarti Ali tidak akan mendahulukan, tapi itu mafsadat menimbulkan mafsadat lain. Kalau itu dulu, karena membutuhkan waktu, perlu investigasi, perlu olah TKP, perlu uji forensik, lamun urang ayeuna mah. Sementara situasi genting. Nah, contoh. Nah, tapi pada saat kita membaca sejarah ini dalam perspektif orientalis, okay? Kita baca kejadian ini dalam perspektif orang Syiah atau musuh Islam, framingnya beda. Makanya saya ajak Bapak Ibu, yuk kita ke Gramedia membicarakan satu kasus. Ada 4 buku yang membicarakan yang sama, rasanya beda. Yang murni ahlus sunnah cuma satu, 3 pasti didominasi oleh orang-orang orientalis, buku terjemah orang barat dan orang Syiah. Kesannya apa? Sarua sahabat oge, ambisi kekuasaan. Maka itulah propaganda yang saya sebut mengail di air keruh. Untuk apa? Tujuannya mendiskreditkan, mentahkir, menjatuhkan derajat. Ujung-ujungnya ingin mendelegitimasi, bahasa legek ayeuna. Naon? Kulu sahabah udul. Ingin menjatuhkan kaidah itu. Nanti kita bertemu di Masjid Ukhuwah Wastu Kencana. Saya ditugaskan menyangkut masalah literasi. Ada 3 karya yang bukan lahir ujuk-ujuk, tapi trimas ketir. Karena tinggal 1, peluangnya ada pada menjatuhkan sahabat. Konflik inilah yang dianggap pintu empuk untuk masuk. Sapintar-pintarna jelemanya Mang Helminya. Allah lebih paham, maka lahirlah para ulama yang justru lebih peka terhadap cara mereka. Begitu saja. Jadi saya kira cukup dulu untuk malam hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang disampaikan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangan Ibu ya, Bapak. Kekurangan yang pertama, Bapak Ibu tiap hadir hanya disediakan air balong. Tapi menikmati air balong saja sudah lebih dari air galon.
Yang kedua, kami masih terus melengkapi kekurangan, baik yang ibu, bapak yang di rumah, yang pakai IG, tolong nanti kita terus sempurnakan, yang pakai YouTube, yang pakai Facebook. Maka atas semua kekurangan ini, permohonan maaf tak henti-henti saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita, agar kita termasuk orang-orang yang mampu untuk memilih persahabatan, agar kita terhindar dari fitnah yang menjerat anak cucu kita di masa yang akan datang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.